hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah selatan Kabupaten Sukabumi pada Rabu 16 November 2022. Kejadian ini menyebabkan sebuah pohon pete tumbang menimpa rumah di Kecamatan Cidadap. Kejadian tersebut menyebabkan rumah milik warga di Kampung Cipetir RT 13 RW 03, Desa Padasenang, rusak pada bagian atap. Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan P2BK Kecamatan Cidadap Husni Mubarok menyatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, berdasarkan keterangan dari pemilik rumah, pada sekitar pukul 16 WIB turun hujan deras disertai angin kencang, sehingga pohon tumbang menimpa rumah warga. Diketahui kerugian akibat dari peristiwa ini mencapai 10 juta rupiah.